deg-degan, Pak. Udah gila kali ini. Cepet. Yo, selamat datang lagi di channel gue. Thank you udah nonton, thank you udah subscribe, thank you udah like, thank you udah komen, thank you udah nonton tapi belum subscribe. Subscribe dulu guys ya. Thank you untuk kalian 21.000 sekian subscriber. Thank you. Fun. Masih banyak waktu nih ngonten, kira-kira ngonten apa ya? Ada ide enggak? Apa tuh? Oke, jadi idenya adalah ini gue terinspirasi dari komentar kalian karena ada yang bilang di komentar tuh songong banget gitu ya, kayak gue bisa motor kopling tapi dengan merem, gue bisa merem sambil ngemotor kopling, gampang banget. Oke, kita cobain. Coba ya, lu nantang coba. Semua kenapa merem? Kan nanti bisa ngintip kan. Gimana? Ada ini, ada kain, lu punya kain kan tadi kan. Oh, jadi kita udah siapin kainnya. Mana ya, mana kainnya ya, ini pasang. Nih, ini kainnya ya. Ini kain 17-an ini ya? Kan kayak kapan? Yaudah, pokoknya check it out. Oke guys, hari ini gue mau ngasih tahu, mau ngenalin kalian pembersih mesin super dari RS31. Ini untuk mesin motor yang kadang si mesinnya tuh kan kena oli, kena kotor-kotor gitu, yang bikin si sela-selanya tuh jadi kotor lah gitu ya. Di sela-selanya tuh jadi gak kelihatan bagus. Nah, ini bisa membersihkan semua itu pokoknya. Jadi gue ingin kalian lihat dari awal sampai nanti bersih, before afternya kayak gimana. Yuk langsung kepoin terus. Oke, untuk caranya, pertama potong kuas hingga panjang 1,5 cm, yaitu kalian kira-kira aja ya, biar si kuasnya tuh gak meleot, biar kuat gitu. Terus pakai sarung tangan, jangan lupa, karena ini bahannya asam berbahaya kalau mengenai kulit tangan gitu. Terus siram tipis-tipis pada area mesin yang membandel, yang ada karat-karat atau berkerak gitu ya. Jadi siram tipis-tipis pakai air. Nah, tunggu 10 menit sebelum dibilas. Jika ingin melihat hasil yang lebih efektif lagi, setelah disiram dioles lagi sama kuasnya. Jadi bisa 2-3 kali proses mengkuasi mesin itu. Oke. Nah, gampang kan? Kalian udah lihat before after dari penggunaan pembersih mesin super dari RS31 ini. Untuk kalian yang mau cari tahu di mana belinya, Bang? Spillingnya dong. Kalian bisa cek di description box YouTube kita di bawah, atau kalian bisa langsung search juga di Shopee-nya RS31. Soalnya Shopee-nya tuh udah Shopee Mall, jadi produknya dijamin 100% original. Jadi tunggu apa lagi? Check out sekarang. Mesin keranjang, cekot nih, RS31. Yo, gimana? Langsung ya. Jadi, jadi si Azhar bilang ini tembus pandang atau enggak? Nah, dicoba iya, dulu. Iya, dulu dong. Cobanya ya. Gimana? Ini lihat nih, tuh tembus pandang enggak tuh? Enggak kan? Aman kan? Nah, aman berarti. Emang ngaruh? Ngaruh? Ngaruh lah. Gak ngaruh kali di kamera itu. Abang paling tembus pandang gitu kan? Abang paling tertembus pandang. Oke, kita cobain ya. Eh, kuncinya ada, kuncinya? Ada dong. Oke. Pencet aja langsung. Pencet langsung ya. Aja. Yoi. Asik. Putar okay. Langsung. Oke. Okay. Gue pakai ya. Ya, sini dulu, sini dulu. Oke. Gue pakai ya. Yoi, pakai. Kacamatanya buka dulu. Lupa. Ora, biasa. Jokesnya kurang. Ini ya. Di mata itu mulut. Uy. Udah anjing. Ya, kependekan. Sebanyak protes lah udah. Talin dong. Anjir, ini gue gimana nali ini? Eh, udah bisa. Bisa ya, gini ya. Yoi. Anjir. Siapa kalau gitu jangan dulu dinyalain motornya. Nah, matiin dulu ya guys ya. Tuh. Oke. Okay. Ini yang komen kasih orang gila tahu, ini. Pan, kasih tahu. Ini yang komen ya, orang gila iya, sumpah. Yang bilang kalau kopling doang mah gampang, sambil merem juga bisa, kasih tahu, Fan. Pegang. Kasih tahu, Fan. Ajar, Fan. Yoi. Set. Susah gila. Tapi mau buktiin sih gimana enggak? Susah apa coba? Nice. Cakep. Langsung, Fan. Ajar, Fan. Yoi. Fan, enggak usah ngebut-ngebut ya. Hey. Hah? Enggak usah ngebut-ngebut.
Ya nggak tahu ini gue jalan juga belum. Oke, siap ya. Udah siap belum? Kalau siap gue mundur nih. Ini mic-nya gue jaga sini. Iya, belum. Bentar. Kuping, masukin gigi dulu. Kuping dulu, nah. Oke, siap ya. Berarti ini solokan di kiri, di kanan solokan. Anjing. Ya, lu tuh bisa lihat, Pak. Di depan perempatan kalau ada motor ya wassalam. Terletak. Bentar. Phone ya kali, phone masih goblok Ivan. Rusak nanti ini. Ini 1-2. Duit ya dari YouTube pakai servis ya. Ini 1-2. Iya dulu jawab dulu. Iya. Nah, ya dah. 1-2. Hah? 2 nih, 2. Wih, netral tutup mata cuy. Yo. Cakep. So easy. Yo. Kasih tau Pan. Orang lain pakai motor tutup mata ya kan. Irfan netralin motor, tutup mata. Oke. Dah. Yo. Depan ya. Oke, depan. Pelan-pelan ya. Awas motor gua tuh. 5 cm aja lah. Hah? Majunya 5 cm, gue gak bisa nih. 5 cm mah. Cuman lepas kuping 1 detik doang 5 cm. Oh iya. Berapa detik dong ya? Berapa detik? 1 meter deh. Ya? 1 meter. Berapa ya. Detik tuh 1 meter lu? Berapa detik? Ya kira-kira aja lah. Kan lu mau buktiin itu. Iya. Omongan itu Igen. Kacamata gue aman kan? Aman. Yuk. Oke. Siap ya. Siap. Awas batu-batu. Seleo. Jalan. Gue deg-degan, Pak. Udah gila kali ini. Cepet. Terus, maju terus. Ya kayak gitu-gitu doang mah gampang. Jalanin. Jatuh ntar, Pak. Jalanin, udah. Terus. Udah. Terus. Gue gak bisa lihat. Terus. Ya namanya juga ditutup matanya, goblok. Gak bisa lihat lah. Ya, mati kan. Kayaknya udah deh segitu deh. Gua sekarang gua. Oke, okay, siap. Lu rasain sendiri ya. Iya. Yeah. Nih, anjir. Ini enggak waras nih yang ngasih komen tutup mata nih. Jadi si Azhar sekarang mau nyobain juga. Dan buat netizen yang bilang kalau gua kupling mah gampang, tutup mata juga bisa. Nih, gua nih tutup mata juga nih, bisa gua. Emang lo doang yang bisa. Ini kalau gua ada buktinya nih, video nih. Lu mau ngomong doang. Oh iya bentar. Lu kalau misalnya ngomong kayak gitu ada buktinya enggak? Ya kan? Nih. Gua buktiin. Kacamatanya PA. Lupa, namanya juga baru pakai kacamata ya kan? Wiro Sableng belum. Shinto gendeng. Lu kayak musuhnya itu. Siap ya. Udah belum? Udah, lanjut. Gimana aman gak? Aman. Ya. Pelan-pelan. Langsung ini ya. Pelan-pelan. Hah? Pelan-pelan. Woi. Kenapa? Udah gila kali. Lu gak takut jatuh? Ya enggak. Depan aman gak? Aman. Pelan-pelan. Aman. Hah? Aman. Terus. Gila, songong banget lu. Netralin. Pakai tutup mata, bos. Senggol dong. Udah ya? Hah? Udah ya? Mau lagi? Udah. Gini. Dia bilang sambil tutup mata, jalanin motor doang. Gua sambil berdiri, gimana? Udahlah. Nanti next content. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau gua sambil berdiri pakai motornya tutup mata, komen. Gitu aja ya. Yoi. Oke. Okay. Penutup enggak? Penutup loh. Oke. Okay. Oke, okay. Thank you yang udah nonton. Thank you udah komen ya. Sorry, itu tantangan buat kita, tapi enggak apa-apa karena kalian komen kayak gitu. Jadi kita bikin konten. Jadi ada bahan konten. Oke. Okay? Next, komen aja yang seru ya, komen aja yang kocak atau komen aja yang menarik
biar bisa jadi konten lagi buat kita. Thank you subscriber. Gua sama Irfan pamit, bye.